sebab dia orang ada look yang orang Melayu suka. Okay, first of all, thank you so much sebab jemput band. Sudah jemput untuk jadi juri jemputan. Untuk badge ni, yang band nampak, dia ada sedikit persamaan dengan badge masa band dulu. Masa dengan Fatah, masa dengan Syafiqah, Syarul. Diorang ni lebih, bukanlah sekadar rupa, tapi pentingkan IQ juga. IQ sebenarnya sangat penting. Kalau kita ada rupa, tapi kita punya IQ, kita punya cara pembawakan diri tu tak menepati citarasa, so susah juga nak depan. Batch ni saya rasa memang sangat berpotensi untuk pergi jauh. InsyaAllah ada muka-muka yang kita akan nampak untuk menggantikan hero-hero yang ada zaman sekarang ni. Bila kita keluar masuk dalam industri yang sebenar, kita sebagai, bila nak jadi artis ni, kita kena tahu untuk membrandkan diri kita. Contohlah saya ambil contoh Fatah Amin. Orang kenal dia sebab dia Fatah Amin. Fatah Amin adalah jenama. Benda tu macam bisnes. So kita kena tahu macam mana kita nak letak diri kita kat mana. You nak bawa ke arah mana. Macam dulu masa band masuk remaja, band bukannya semata-mata nak menang ataupun nak jadi famous. Tapi band masuk tu ada sebab lain. Sebab networking. So itu main objektif band masa tu. So terpulang kepada hero-hero kita sekarang ni, apa pembawakan diorang. Adakah diorang lebih kepada nak jadi celebrity, ataupun nak jadi businessman, ataupun nak jadi host. Itu terpulang. Okay, perkembangan band kalau daripada segi industri hiburan memang tak ada langsung. Band dah stop ambil job daripada I think about 3 tahun dah berhenti. Now more to business, memang 100% fokus business. Alhamdulillah band sekarang dah ada 3 company and ketiga Absolute Management yang baru. So band akan buat management company yang mana kita akan ambil artis-artis baru untuk kita develop. Contohnya yang artis yang masuk bawah kita, Iqmal Amri, Haris Anwar, Nabil Akil, itu remaja best lepas sebab saya rasa band boleh tolong diorang. Sebelum ni band pernah manage Mira Filza and also of course my wife Nadia Shahab. So daripada situ band punya ni lah, kekuatan yang kita boleh bantu orang lain. Antara batch ni yang band mungkin nampak potensi lah nak ambil. Okay, batch ni ada beberapa orang yang band nampak berpotensi. Yang rambut perak tu apa nama? Haziq sebab dia ada look Malay look. Contohnya macam Fendi Bakri, Fendi Sak, and also yang orang terkeluar tu pun sebenarnya berpotensi besar. Jazmi dengan Haris sebab diorang ada look yang orang Melayu suka. So all the best kepada semua remaja 2020. Aku pun yang terbaik, menangkanlah tu adat. So jumpa nanti kat luar sana. InsyaAllah.